Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua ini sehingga kita bisa beraktivitas kembali dan menghirup udara yang segar. Karena itu adalah semua nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini izinkan kami untuk menyampaikan ceramah mengenai tentang tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, orang yang melaksanakan salat pada waktunya. Nah, perlu kita tahu pada hadirin wal hadirat bahwasanya salat itu telah diwajibkan kepada setiap umat Islam. Hadirin kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah. Nah, kita juga perlu tahu bahwasanya salat itu telah ditentukan pada waktunya. Nah, yang paling dicintai oleh Allah orang yang melaksanakan salat pada awal waktu. Sebagaimana dalam surah An-Nisa telah dijelaskan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, kultu summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kedua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu birru walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dari Allah, maka perbaikilah hubungan kepada kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga adalah qultu summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berjihad, termasuk jihad melawan hawa nafsu, berjihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ada tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat pada waktunya, yang kedua birru walidain, yang terakhir adalah
Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.